Teman, hari ini kita tes PCP Monel OD27 popor variasi, teman-teman. Kita buat lubang dulu, saya karo sama sihir. Ini sambil zero ya, teman-teman. Biar nggak jauh. Oh, lurus Pak Lur. Oke. Semoga langsung kena Lur. Keganggu Lur. Anginnya kenceng banget ini. Hari ini angin murat-marit. Oke, nempel. Nanti gak usah banyak-banyak shot. Kita pakai berapa timbakan? 5 ya wis cukup Lur. Netang. Masuk. Ini powernya gede banget. Standar PMG ya, belum saya apa-apakan. Masuk lagi. Masuk lagi. Ada bolongan baru. Oke ya. Yang dua ini ya, kita buat, kita pakai. Oh, lurus. Aku ngisornya lurus Lur. Oke. Recoilnya krosol Lur, karena powernya gede ini. Masuk ya. Tadi kebawaan dikit, mau nak tumpang nih sok dure opake malah kok kenceng. Lurus. Sangat masuk teman-teman gue. Jos gandos. Mimis pakai D12 super saja ini, enggak usah neko-neko. Maaf ya kalau berisik, di situ ada penggilingan jamu. Wes. Makin lebar ya. Oke. Mantap teman-teman, untuk akurasinya. Tadi saya isi 3.500, sekarang cuma ada 2.500-an. Berapa shot tadi ya? Sedikit shot teman-teman. Karena powernya gede. Oke. Wah, wangi cepetan nih Lur. Nah, ini unitnya. Ini teleskop sementara pakai punya saya dulu untuk tes akurasi. Laras baja OD9, alur 9, alurnya 9 ya. Terus ini ada tulisan punya saya ini. Tandai. Mimisnya pakai yang super. Yang ini, teman-teman. Yang ini. D12 super. Modelnya seperti di gambar ini ya, sesuai di gambar ini. Sesuai di gambar dan kualitasnya ya lumayan. Kayak gini. Nah, ini kita dekatkan. Ya kayak di gambar ya. Mantap ini. Ini tadi setelan per nggak bisa diputar, sekarang sudah bisa teman-teman. Cek Lur, diputar kena. Oh kena Lur. Ya ini karena pernya kuaku banget ini, jadi powernya besar ya. Terus ini model popornya seperti ini, sangat mantap. Terus
ini nanti biar orangnya beli sendiri. Seumpama pakai teleskop ya, kalau pakai teleskop perdamnya pakai yang besar bisa. Kalau main visir seperti ini kalau perdam besar pasti tertutup visirnya, jadi nggak bisa bidik. Ini mesinnya hitamnya ini dicat ya, bukan bahannya monelnya hitam, tapi ini dicat. Terus ini tidak bisa dibronir teman-teman, untuk besinya ini atau laras bajanya. Laras baja tidak bisa dibronir, yang bisa dibronir hanya ini grendelnya, tapi grendelnya ini kuning, dibikin kuning natural gitu. Untuk triggernya ini dural, itu top gini teman-teman, ben apik lho ya. Ini bungkusnya, perlengkapannya kita sudah siapkan, nanti kita kasih bonus. Ini satu comotan dia lor ngara nih. Ya yes, pokoknya hampir satu on lah, nanti biar bisa untuk tes akurasi di tempat. Ini peredam nih. Tali sandangnya, ini bukan tali sandang jerat, tapi tali sandang yang ada nepelnya ini. Oke. Popornya lubang model Leopold yang ngara nih ya. Popornya variasi teman-teman. Bahannya ini dari kayu jati ya. Kayu jati ini sing apik lho, enggak sing nom. Bukan kayu jati yang muda. Terus spek ini teman-teman, ini sekarang Thomson yang punya saya ini saya nyari-nyari kok belum ketemu. Ini model lama, retikalnya masih tebel, dan ketika di zoom sampai 9 itu di mata tidak pusing ya. Kalau sekarang agak pusing-pusing gimana. Ini terus mountingnya, ini mounting bukan bawaan teleskop, tapi saya beli sendiri, mereknya GSR. Ini ya yes, lumayan, tapi mounting tinggi ini. Karena kemarin senapan saya yang loreng itu mintanya yang tinggi seperti ini. Sebelum punya ini mounting kamera yang enak ini lebih enak, ini langsung nancep enak, cuma kurang kokoh dikit di sini ya. Oke, lo kok malah hampir berentek kondisi lur lek bahas. Kita bahas ini sebenarnya tadi pengen nih. Yes, ini unitnya sudah siap. Pokoknya wes layak untuk kita kirim. Dan ini nanti sore kita kirim 2 unit beserta VM01 yang sudah kita review. Oke ya, kita kasih bonus yang ini image-nya, karena yang cocok ini langsung tadi wes enggak pilih-pilih lur, langsung blung kena. Dan kita akhiri aja yuk, kita cepat bungkus-bungkus sebelum nanti maghrib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawir.